Halo sahabat Paris TV, kembali lagi di channel ini. Ya, bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, silakan untuk saling mensupport channel ini, karena kan channel ini akan menyajikan berita-berita terbaru dari artis Indonesia. Ya, silakan sekarang juga ya untuk support channel ini. Caranya cukup mudah. Tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan update terbaru dari selebritis Indonesia. Oke, sahabat semua, ada kabar terbaru dari Merkin dan juga Ana Jobling. Ya, hari ini terlihat Ana Jobling dan Merkin lagi sibuk dengan kegiatan masing-masing. Ya, terlihat hari ini terlihat Merkin lagi memperlihatkan mobil mewahnya. Ya, super keren sekali, yaitu Ferrari. Ya, Merkin terlihat sangat keren dan juga tentunya sangat luar biasa. Menikmati akhir pekan yang sangat luar biasa dan membuat para fans semua jadi bahagia. Namun ungkapan hati dari Merkin yang bikin tidak luar biasa. Ya, terlihat Merkin lagi merindukan Ana Jobling yang saat ini lagi bekerja atau ada project di Indonesia. Tentu saja Merkin sangat merindukan Ana Jobling. Ya, cepat kembali ya buat Ana Jobling. Semoga Merkin Ana Jobling segera bertemu dan melepas kerinduan mereka. Dan sedangkan kabar terbaru dari Ana Jobling, hari ini terlihat Ana Jobling lagi sibuk dengan kegiatan yang sangat padat sekali. Ya, dimulai dengan pemotretan, terlihat Ana Jobling tampil cantik dan juga menarik. Ya, sebuah proyek yang luar biasa hari ini dijalani oleh Ana Jobling di Jakarta bersama dengan para sahabat dan juga para kru-kru yang juga beraktivitas di Indonesia. Ya, semangat terus ya buat Ana Jobling, semoga dilancarkan proyek-proyeknya di Indonesia dan semoga selalu memberi kabar buat sang kekasih yaitu Merkin yang ternyata sudah sangat merindukan Ana Jobling. Oke deh sahabat semua, itulah kabar kita hari ini, dan buat sahabat semua jangan lupa untuk di like, comment dan subscribe channel ini. Terima kasih.